Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Bejo Gaming Channel. Oke cuy, di video kali ini Bang Bejo bermain menggunakan Commander Layla skill 3. Dan pasifnya dari skill 3 ini menurut Bang Bejo ya cukup sadis cuy ya. Karena bisa menghilangkan mananya lawan itu untuk beberapa detik cuy ya. Jadi meskipun lawannya itu nanti pakai buku, otomatis mananya hilang dan tidak bisa ngulti cuy ya. Oke, buat teman-teman yang sudah support channel Bebejo, yang masih setia dan selalu kasih masukan saran, aku ucapin terima kasih. Dan tentunya Bebejo tidak lupa mendoakan semoga kalian sekeluarga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Yang baru gabung jangan lupa cuy ya, bantu support Bebejo dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nanti kalau Bang Bejo upload video ngoceh-ngoceh agak jelas kalian tidak ketinggalan cuy ya. Oke, jadi untuk skill 3 nya ini cuy ya, memunculkan kayak apa cuy ya, ini semacam hair dryer atau apa cuy ya. Jadi nanti setiap roundnya mulai itu cuy ya akan mengeluarkan semacam laser, dan kalau mengenai kerumunan cuy ya ini otomatis mananya lawan ini hilang semua cuy ya untuk beberapa detik. Oke, di sini Bang Bejo kalah cuy ya, tapi tidak apa-apa cuy. Ini masih awal, iya santuy cuy ya. Nah, yang udah request kemarin, request pakai Commander Mavis cuy ya. Mungkin next video Bang Bejo akan coba. Nah, ini kan ada Commander baru cuy ya. Sayang kalau kita lewatkan gitu cuy. Nah, ini contohnya cuy ya. Ini mananya si Mia sama Irithel ini hilang cuy ya. Jadi tidak bisa ngulti cok, dan nunggu lagi ya, nunggu lagi baru terkumpul bisa ngulti lagi gitu cuy. Ya pokoknya nanti kalau punya kalian itu Laylanya udah ngebuka ke skill 3 nya cuy ya, ini kalau untuk push rank menurut Bang Bejo enak banget cuy ya. Ini kalau orang Jawa mungkin skillnya ini cuy ya, ini semacam sentolop cuy. Anjir anjir, ini kayak gimana cuy ya? Untuk skillnya si Layla ini dari mulai skill 1, 2, dan 3 ini kok lucu banget cuy. Oke, di sini cuma si ini cuy ya, Karintot ini yang kena efek dari skill 3 nya Layla. Untuk hero lainnya tidak kena cuy ya. Jadi nanti kalian itu harus pinter-pinter, harus gimana cuy ya, harus sering-sering melihat positioning lawan cuy, biar skill 3 nya ini tidak meleset gitu cuy ya. Oke, masuk di fightbook yang pertama, kristalnya Abyss. Wah, langsung diambil cuy ya. Bang Bejo masih mendapatkan ini item yang cukup bagus cuy ya, bisa mengcopy, otomatis mengcopy item lawan cuy ya, dua item lawan. Jadi untuk skill 3 nya ini juga otomatis cuy ya, misalkan kalian taruh hero, pokoknya yang penting baris ada dua hero gitu cuy ya, ini otomatis pindah sendiri cuy ya untuk skill 3 nya Layla. Nah, ini tidak ada yang kena cuy. Oke, kena ultinya Getot cuy, masih cukup aman. Oke, wih di ngeri, ini dia pakai boost skill 3 cuy ya, langsung dapat hero legend. Ternyata natanya tumbang cuy. Oke, tahan 19 gold, nanti misalkan kalah bisa jual si Harith cuy ya. Nah, ini lumayan, ini 3 hero sekaligus kena ini efek dari skill 3 nya Layla cuy ya. Waduh, Faramis langsung tertidur cuy.
Waduh cuy ya, ini itemnya tiga-tiganya premium semua aja ya. Ada konsentrat, buku, sama winter. Tapi misalkan nanti kalian dapat yang kayak gitu ya, jangan lupa ambil bukunya. Kalau setup sinerginya kayak gini cuy ya, maksudnya ke arah magi. Karena si ini cuy, si Xavier ini butuh banget cuy ya item buku. Oke, semoga aja ini hero-hero lawan kena semua cuy ya. Waduh, yang tengah tidak kena cuy ya, karena dia pakai mini link skill 3. Jebret, oke. Expertnya tumbang. Xavier ulti, jebret, waduh. Jebret, oke. Overtime. Akhirnya si Haritnya bisa nge-carry teman-temannya aja. Yang darahnya masih 100 sudah tumbang, cuy. Wah, langsung dikasih blessing. Mantap juga blessingnya Necrokeep. Ya ini di awal auto panen Lord cuy ya. Widih, Layla bintang 3. Untung aja cuy ya, Bang Bejo taruh ini hero-heronya di kiri. Langsung skill 3 nya Layla kena cuy ya. Kena 2 hero langsung itu. Jebret, oke. Udah sekarat Layla bintang 3. Ya pastinya tidak mampu cuy ya. Awas kena tebas Lord. Langsung tumbang cuy. Ini dia pakai tar skill 3 ternyata cuy. Harit, wah, belum dikasih blessing cuy. Oke, ada Aurora. Kita masukin cuy ya, masukin Aurora. Aktif 4 magi, lumayan cuy ya. Dan untuk sinergi elementalisnya juga masih nyala cuy. Waduh, ternyata semua hero nya ada di kanan cuy. Jebret, oke, tumbang. Oke, kena sedotnya Elis cuy ya, si Xbox nya Xbox pakai item magi. Wih, oke, untung ada Lord cuy ya. Langsung tumbang juga cuy. Oke, masuk Facebook yang kedua, itemnya ada Dominant Ice. Ya langsung sikat aja ya. Ini ada item bagus kayak gini kok enggak tertarik cuy lawannya. Oke, 3 hero kena efek skill Laylanya cuy. Jebret, kena ultinya si Xavier. Waduh, cepet banget cuy. Pokoknya nanti cuy ya, ini rekomendasi banget cuy. Commander Layla skill 3 ini kalau kalian mau push rank cuy. Dan kalian itu meskipun tidak pakai combo magi cuy ya, pakai combo apapun, kalau pakai skill 3 Layla ini auto bantai-bantai cuy ya. Karena mana lawan itu kalau udah hilang otomatis kan tidak bisa nge-skill cuy ya. Jadi lumayan enak buat dibantai gitu cuy. Jebret, oke Brody langsung tumbang cuy. Oke, tinggal burung gagak ini cuy ya. Wah, keluar semua, jebret kena ulti. Kena ulti lagi, ya langsung rata cuy. Jebret, oke.
item kristal. Waduh, kristalnya abyss ya, abyss sama Gunner. Tapi ini Bawujo dikasih Domi lagi cuy. Ya langsung diambil lah cuy ya. Tentunya tidak menyia-nyiakan cuy. Nah ini si Faramis kok udah mau bintang 3 cuy ya. Blessing. Oke, belum dikasih blessing lagi. Baru satu hero cuy yang dapat blessing. Ini ketemu lagi cuy ya. Layla yang bintang 3 dari tadi cuy ya. Dari pagi udah bintang 3 ini. Waduh, Vexananya oke, udah ulti. Loh, mana Lordnya cuy? Oke, terlambat datang cuy. Lordnya Vexana terlambat datang. Oke, tidak apa-apa. Boom, kena boomnya Aurora. Ya langsung padam cuy ya. Ini berapi-api tapi darahnya tinggal 3 cuy. Oke, Elise bintang 2. Ini tinggal si Lunok cuy ya. Lunoknya masih bintang 1, masih imut-imut cuy. Widih, Wawan MKS cuy. Wawan MKS Abyss Starfall cuy ya. Sorry cuy ya, Golden Stab cuy. Bawujo sampai salah cuy ya. Lulu, ini kok bahaya cuy. Waduh, Xavier. Oke, waduh. Nah ini kalau lompat tidak kena cuy ya. Ini udah mau pulang kok masih menang cuy ya. Darahnya tinggal 2, tapi ya tidak menutup kemungkinan cuy ya. Ini meskipun darahnya udah sekarat ya bisa juga juara cuy. Xavier jebret. Oke, ulti lagi. Mana ini cuk, Xavier kok lama banget cuk. Jebret. Oke, terlambat cuk ya. Boom. Oke, tinggal Alutrot sendiri cuy ya. Dikeroyok bertiga. Masa ya gak kalah cuk. Ya pastinya tumbang aja ya. Jebret. Oke. Nah ini belum pulang cuy, yang darahnya tinggal 2 tadi, yang pakai tar skill 2 loh, udah salah cuy ya. Oke, masuk fight box yang ketiga. Ambil slot aja cuy. Ya sebenarnya ada buku cuy ya, tapi udahlah, kita butuh slot cuy ya. Blessing. Wah, blessingnya cukup meleset cuy ya, ke arah Lightbone. Seandainya tadi blessingnya ke elementalis ya mungkin cukup enak cuy ya, bisa aktifin ke 6 elementalisnya. Tapi kalau kayak gini masih nanggung banget cuy ini ya. Ketemu lagi cuy ya, Wawan MKS, tapi ini mirrornya cuy. Jebret. Oke, Rital udah tumbang, tinggal MKS nya ini aja cuy. Boom. Oke, kena boomnya Aurora. Lompat-lompat. Jebret, langsung tumbang cuy ya. Untung mirrornya cuy. Tapi masih menang cuy ya, masih berapi-api. Eldora 2 biji langsung sikat. Jebret. Oke, udah pada sekarat. Waduh, langsung kena Lordnya si Vexantot cuy. Jebret, tumbang. Waduh, mantap sekali cuy ya. Langsung balik lobby. Waduh, tinggal Baywan sama yang darahnya tinggal 2 tadi cuy ya.
Wawan MKS. Ini lawan terakhir ya Bang Bejo cuy. Elis masih belum dikasih blessing masih. Ini mau bintang 3 juga ya. Elisnya kurang 1 biji. Roll sampai habis cuy ya. Ini udah nanggung banget. Elis. Oke, ini kita klon aja si Harit cuy ya. Berharap hari dapat blessing. Pokoknya blessing Legdon iya, blessing Mage ya, alhamdulillah cuy ya. Tapi ternyata Muntun belum restu cuy. Tidak ada blessing untuk si Harit. Jebret. Boom, oke, tumbang kristal. Kristalnya Lightbound. Ini si Alice bintang 3 juga tidak dapat blessing coba. Kurang 1 mage. Ini kita nyari Odette ini cukup sulit cuy ya sekarang. Tidak kayak kemarin cuy ya. Ini udah level 7 cuy ya. Bejo level 8 dapat slot tadi cuy ya, ngambil slot. Jebret Wawan MKS bintang 3 cuy. Itemnya Husklaw. Waduh, dibantai Wawan MKS cok. Oke, masih aman, masih 59 darahnya. Ini kalau tidak segera berbenah cuy. Nah ini kok aduh yang udah balik lobby cuy. Kayaknya masih ngelihat cuy. Masih terus expected ya cuy. Boom, kena bom. Kok tidak terasa cok. Woi, ini apaan cuy? Wawan MKS anti bocor cuy. Waduh ngeri cuk. Silongnya juga, itemnya Archer sama Abyss. Waduh. Ya ini malu juga cuy ya kalau sampai kalah. Odette. Waduh masih belum dikasih blessing juga cuy. Oke, berharap ini langsung kena si Wawan MKS juga ya. Ultinya si masukin Link. Oh, berarti dia masih ngelihat juga ya. Masih terus kayaknya temennya juga ya ini. Ulti. Waduh, ultinya ke situ juga ya. Tidak mengenai Wawan. Jebret. Waduh, tercancel cuy. Weh. Kok makin ngeri, cok. Waduh. Oke. Di sini Bang Bejo dibantai cuy ya. Dibantai tanpa ampun. Tinggal 15. Oke, ini udah masuk Fatbox lagi. Oke, ambil. Ternyata dia ambil ini cuy ya, Starfall Blade. Wak. Lost trick Bejo katanya. Waduh, ya belum tentu lah cuy ya. Ini Bang Bejo udah bisa ngaktifin 6 magenya. Sayang sekali ini untuk elementalisnya masih 4 aja cuy ya. Oke, Saphir satu lagi. Bang Bejo itu tidak punya clone cuy ya. Ini kayaknya lawannya udah ketawa ke TV cuy. Ulti jebret kena Lord, kena ultinya si Saphir. Oke, tinggal Wawan. Wawan sama si Kari cuy ya, Kari ayam. Wawan jebret, tidak terasa cuy ya. Ini pas ngulti si Wawannya. Oke, kena ultinya si Kaditot. Saphir ulti. Jebret langsung tumbang cuy. Ini Bang Bejo diremen tapi ternyata masih bisa comeback cuy ya di akhir. Untung Bang Bejo tadi di Fatbox ketemu si Odette cuy ya. Kalau tidak ya auto pusing cuy ya. Pasti balik lobby cuy. Oke, semoga kalian terhibur. Jangan lupa yang belum subscribe cuy ya, kalian bantu Bang Bejo dengan mensubscribe. Insya Allah akan berkah buat semuanya cuy ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Magic Chess and bye.